pohon pepaya yang saya bawa dari rumah adik istri saya. Saya lupa waktu itu kira-kira di tahun 2014-an gitu. Itu waktu itu kapan, Dek? Kita meminta kepada Muhsin untuk membawa pepaya dari rumahnya itu. Iya, seingat saya itu di awal Desember. Sengaja saya meminta kepada adik saya ada buah pepaya yang sangat lebat buahnya, kemudian sangat tebal dagingnya, dan cukup manis rasanya. Dan saya berharap bahwa pepaya lokal yang saya peroleh dari adik ipar saya dari Blitar ini diharapkan bisa mulai tersebar di wilayah Depok, dan mudah-mudahan kita tidak terlalu mencoba mencari-cari aneka buah-buahan yang mereka sering kemukakan adalah dari impor, dari apa dan lain sebagainya. Nah, kita coba nih dari yang saya peroleh dari Blitar ini, kemudian saya potong, saya ambil separuh yang tengah antara ujung dan ini yang kita tengahnya, kemudian kami kupas, kemudian bijinya saya keringkan. Setelah saya keringkan, kemudian saya sebar di persemaian. Nah, setelah itu kemudian saya mulai tanam. Ada yang ditanam di kebun ini, ada yang ditanam di halaman. Nah, pada waktu penanaman ini ada yang masih tetap kami letakkan di polybag. Nah, kalau dibiarkan di polybag, besarnya nggak seperti ini, nggak setinggi ini, hanya masih tetap kecil saja. Kemudian kalau diletakkan di tanah yang sudah kita siapkan pengolahannya, ya sudah seperti ini. Bahkan kita lihat nih, mulai banyak berbunga, meski tingginya baru kira-kira 1 meter ini ya. Ya, sekitar 1 meter lebih. Jadi pada posisi tinggi sekitar 1 meter sudah mulai berbunga. Kira-kira dari pengalaman adik, pepaya yang ada di dari Blitar ini rasanya kayak apa, Dek? Memang lumayan, karena biasanya memang kalau di Blitar itu pepaya itu diutik kalau sudah mulai menunjukkan tuanya, sudah sedikit-sedikit menguning, ada semburatnya menguning begitu, sehingga memang rasanya memang cukup manis kalau memang nitiknya itu sudah tua seperti itu. Mungkin ya akan berbeda kalau kemudian dipetiknya masih agak-agak muda. Ya, tentunya kita ketahui bahwa yang namanya pepaya ini adalah merupakan salah satu buah yang sangat mudah ditanam, kemudian juga cukup populer. Hanya akhir-akhir ini banyak orang yang kurang mengenalnya dengan melihat manfaatnya. Padahal pepaya ini adalah pertama sumber karbohidrat karena banyak gulanya, tapi yang paling penting adalah sumber serat dan sumber vitamin. Dengan warna kekuning merah-merahan itu pasti ada banyak provitamin A-nya, kemudian juga vitamin C-nya. Beberapa mineral-mineral yang ada di sana insya Allah akan sangat membantu. Sangat cocok bagi mereka-mereka penderita kemungkinan potensial wasir, kemudian menjaga kelancaran untuk buang air besar setiap hari dan lain-lain. Oleh karena itu kita terus mengupayakan pola pangan harapan di Indonesia ini harus senantiasa memperbanyak buah-buahan dan sayur-mayur. Selain ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Karena apa? Buah dan sayur ini pelengkap di dalam penyempurnaan kualitas gizi kita, terutama adalah penyediaan dari vitamin dan mineral-mineral yang sangat diperlukan. Pada waktu yang sama adalah sumber serat. Ini yang paling penting. Dan kalau bisa tanam saja di halaman kita, di kebun kita, dan lain sebagainya. Di halaman pun juga tidak harus yang luas-luas. Bisa menggunakan polybag, bisa menggunakan pot, dan lain sebagainya. Sehingga bisa menghasilkan antara lain buah-buahan, kemudian juga sayur-mayur, dan lain sebagainya.